ada bagian dari tubuh Anda itu yang memiliki khasiat gaib semula jadi, langsung bisa digunakan tanpa menggunakan doa tirakat ataupun mantra khusus yang mungkin tidak banyak orang menyadarinya. Oleh karena itu, saya akan membahasnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya, Kang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya, Bang Simo, kembali akan menjelaskan pengetahuan bagian dari tubuh manusia yang secara otomatis memiliki khasiat gaib semula jadi, langsung bisa digunakan tanpa menggunakan doa ataupun mantra khusus dalam menggunakannya. Mungkin diri Anda sebagian sudah mengetahuinya. Mungkin pula diri Anda belum mengetahui sepenuhnya. Oleh sebab itu, saya akan membahasnya. Rahasia tersembunyi, ilmu semula jadi memanfaatkan bagian dari tubuh kita yang memiliki khasiat gaib yang sangat luar biasa. Di sini saya akan membahas banyak sekali bagian dari tubuh kita yang sebenarnya memiliki khasiat gaib. Kita mulai untuk pembahasan rahasia gaib yang pertama, yaitu di air liur basi. Air liur basi yang pertama kali ada ketika Anda bangun tidur itu memiliki khasiat semula jadi, khasiat gaib, yaitu untuk keperkasaan diranjang, membuat alat vital itu bisa besar dan juga keras. Ini merupakan rahasia yang saya dapatkan ketika saya merantau di tanah Papua, dan saya membuktikannya. Silakan Anda buktikan sendiri. Satu ataupun dua kali pasti akan langsung terlihat hasilnya. Anda cukup ambil air liur basi ketika bangun tidur, Anda balurkan dari pangkal sampai ke ujung. Ini rahasia yang pertama yang pasti dicari oleh banyak pria di muka bumi ini. Lalu rahasia bagian tubuh kita yang kedua yang memiliki khasiat gaib ini masih erat hubungannya dengan air liur kita. Air liur kita itu bisa digunakan untuk media pengasihan ataupun membuat aura wajah kita itu secara otomatis langsung terbuka. Bagaimana caranya? Ketika diri Anda hendak keluar rumah, ambillah air liur Anda di langit-langit mulut Anda menggunakan kedua jempol Anda. Dengan cara mengambilnya itu menyilang seperti ini. Ambil. Lalu di sini Anda langsung taruhlah di sini dengan posisi yang saya jelaskan ini. Anda tarik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini akan membuat setiap orang yang memandang Anda itu akan terpesona. Bisa digunakan untuk menundukkan seseorang yang Anda kasihi. Jika Anda ingin menundukkan wanita, Anda juga bisa menggunakan metode cara yang sudah saya jelaskan ini.
Itu khasiat yang kedua dari bagian tubuh manusia. Lalu untuk bagian tubuh yang ketiga, yang memiliki khasiat gaib semula jadi, itu di air mata bening. Air mata bening ini biasanya ada ketika kita posisi yang sangat kantuk. Dia akan keluar dari mata kita. Ini bukan air mata saat menangis ya. Air mata bening yang keluar dari mata kita ketika kita saat ngantuk. Ini bisa digunakan untuk media ilmu pengasihan, membuka aura tubuh kita, dan juga untuk penglarisan. Bagaimana caranya? Anda cukup menyiapkan sedikit kapas saja, lalu ambillah menggunakan kapas tadi air mata bening Anda. Anda ambil, lalu di sini Anda taruhlah air mata bening tadi yang sudah Anda ambil menggunakan kapas tadi kepada satu ember air bersih tentunya. Dan Anda gunakan untuk mandi. Dan di saat Anda menggunakan untuk mandi, itu persis dilakukan pas di jam 12 malam. Ketika Anda berdagang, ketika Anda memiliki seseorang yang Anda kasih, jangan kaget ketika tiba-tiba dagangan Anda laris ataupun seseorang yang Anda kasih itu takluk di hadapan Anda menggunakan media semula jadi dari air mata bening ini. Ini khasiat yang ketiga yang mungkin sebagian orang juga sudah mengetahuinya. Namun tidak semua orang mengetahui rahasia tersembunyi ini. Lalu bagian tubuh kita yang memiliki khasiat gaib semula jadi selanjutnya adalah rambut pada jempol kaki. Jadi jempol kaki di sini itu ada rambut. Ini di saat Anda posisi genting selamat dari amukan. Ini bisa sebagai alternatif, sebagai ilmu selamat. Maksud saya adalah di saat posisi genting saja. Di saat posisi genting, Anda bisa mencabut 3 helai rambut yang ada di jempol kaki Anda. Dan Anda langsung telan. Insya Allah Anda akan selamat dari keroyokan massa. Jadi memang ilmu ini itu digunakan ketika posisi kita itu genting, berhadapan dengan banyak orang, sedangkan posisi kita itu tidak salah. Jadi bisa digunakan media ini. Silahkan dibuktikan sendiri. Namun saya rasa semoga kita itu terhindar dari hal-hal semacam ini. Sebagai antisipasi saja, sebagai pengetahuan ini sangat penting sekali. Siapa tahu ini dibutuhkan. Itu merupakan khasiat gaib bagian tubuh kita yang keempat. Lalu tidak hanya itu saja, kita akan masuk ke bagian tubuh manusia yang memiliki khasiat gaib untuk pengobatan juga sekaligus untuk pengasihan. Kikislah kuku Anda bagian yang kanan seperti ini sebanyak 7 kali kikisan. Setelah itu serbuk dari kikisan kuku tadi Anda minum untuk pengobatan. Pengobatan penyakit apapun insya Allah bisa sembuh. Juga bisa digunakan untuk media pengasihan. Cukup diminumkan kepada seseorang yang Anda kasih secara otomatis tanpa menggunakan doa, ayat, mantra, tirakat khusus, tidak ada. Langsung berkhasiat. Itu khasiat yang kelima dari anggota bagian tubuh kita yang bersifat semula jadi langsung digunakan bisa. Lalu yang keenam, bagian tubuh yang memiliki khasiat gaib selanjutnya itu ada di minyak di belakang telinga Anda.
di belakang telinga Anda ini ada minyak. Anda boleh mengambilnya karena di sini bisa digunakan untuk media penglarisan dan juga untuk pengasian. Caranya cukup Anda mengambilnya dan Anda campur dengan air dan Anda gunakan untuk mandi. Setiap Anda membutuhkan khasiat gaibnya, Anda tinggal membuatnya. Itu adalah khasiat gaib yang ke-6 dari bagian tubuh manusia. Tidak hanya itu saja, kita akan masuk ke bagian tubuh yang ke-7 yang memiliki khasiat gaib, yaitu bekas injakan telapak kaki manusia. Bekas telapak kaki seseorang itu bisa digunakan untuk media pengasian. Namun saya rasa sulit sekali untuk mendapatkan ini, karena memang sekarang itu zamannya orang itu memakai sendal dan sepatu. Sulit untuk mendapatkan bekas injakan telapak kaki orang tadi. Jadi teknik ini saya tidak membabarkannya. Lalu yang terakhir, bagian tubuh manusia yang memiliki khasiat gaib semula jadi, yaitu tulang belakang Anda. Tulang belakang Anda itu menyimpan simpul-simpul energi gaib yang sangat besar. Ada banyak simpul yang bisa kita buka di situ, yang memiliki khasiat gaib secara otomatis. Anda cukup membasuhkan perasan air jeruk purut dicampur garam di sepanjang tulang belakang Anda. Ketika Anda membasuhkan, membalurkan itu, maka Anda akan merasakan energi yang keluar di area tersebut. Dan Anda bisa manfaatkan untuk berbagai macam niat Anda. Ketika sudah mulai terasa aktif energinya, nanti Anda akan terasa sendiri. Anda terasa hangat, ataupun terasa seperti angin, dingin, agak seperti medan magnet, bermacam-macam, karena simpulnya itu banyak di sepanjang tulang belakang kita ini. Anda tinggal meniatkan saja. Niatkan untuk apa? Untuk pengasihan, pengobatan, dan lain sebagainya. Maka energi tersebut akan bekerja secara otomatis. Dan sebenarnya masih banyak sekali bagian tubuh manusia yang memiliki khasiat gaib semula jadi. Namun saya jelaskan garis besar saja ataupun yang memiliki banyak manfaat. Saya sudah jelaskan, mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini silahkan kawan kesemuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmiah di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.